AMX-10PP Aceh 90 Korps Marinir dipersiapkan kembali bertugas Jumat, tanggal 8 Februari tahun 2019 pada laman Instagram Bengkel Karoseri Delima Jaya Bogor terlihat berjejer 4 tank berkemampuan amfibi milik Korps Marinir TNI AL yang sedang dipersiapkan kembali. Pertanyaan timbul tentunya, mau dibawa kemana tank ini? Tank AMX-10PP Aceh 90 Korps Marinir dengan kanon 90mm yang dibeli dalam kondisi baru dari Prancis pada tahun 1981 ini dimiliki sebanyak 10 unit sedangkan sebanyak 24 lainnya adalah merupakan kendaraan amfibi pengangkut pasukan AMX-10P. Dengan letak mesin di kanan depan, AMX-10P mengalami beberapa hambatan pada saat melaju di laut. Kemampuan ini masih jauh dari kemampuan kendaraan tempur dari Rusia jenis VT-76 dan BTR-50P yang juga dioperasikan oleh Korps Marinir. Karena alasan tersebut, kendaraan seri AMX-10P ini tidak lagi dioperasikan di laut, namun untuk tugas-tugas operasi di darat, kendaraan ini cukup handal digunakan. AMX-10PP Aceh 90 adalah tank modern berkemampuan amfibi dengan tur TTS-90. Sementara kanonnya dipilih jenis GCS-90F90 MOM High Velocity dengan amunisi hulu ledak tipe HIT, High Explosive Anti-Tank, High Explosive Fragmentation, APFSDS Armor Piercing Fin Stabilis Discarding Sabot dan peluru asap. Alasan yang masuk akal dari penyiapan kembali tank AMX-10PP Aceh 90 ini adalah adanya kebutuhan tank untuk keperluan pembentukan Pasmar 3, Pasukan Marinir Ketiga di Distrik Salawati, Katapok, Sorong, Papua Barat. Tentu saja untuk membentuk pasukan marinir ketiga ini akan mengambil pola yang sama dengan Pasmar 1 dan Pasmar 2 di mana akan dilengkapi dengan unsur infanteri, artileri, kavaleri, pertahanan pangkalan, intai amfibi dan unsur bantuan tempur lainnya. Rupanya unsur kavaleri Pasmar 3 akan diambilkan dari tank AMX-10PP Aceh 90 ini. Sambil menunggu pesanan Korps Marinir atas tank lainnya dapat dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan yaitu penambahan BMP-3F kaliber 100mm dan kabarnya Sprut SDM-1 kaliber 125mm. Tank-tank baru ini akan meningkat kalibernya dibandingkan tank marinir sebelumnya yaitu PT-76 kaliber 76mm dan AMX-10PP Aceh 90 kaliber 90mm. Nur, we posted defense to this.